Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sangat penting, khususnya berkaitan dengan seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun juga P3K. Dan ada beberapa informasi dari Kemenpan RB maupun juga dari kesimpulan rapat bersama DPR RI dan juga DPD kemarin ya. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terkini seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, kita ke informasi yang pertama. Kemenpan RB sebut P3K bisa diangkat PNS. Nah, ini ada informasi bagi rekan-rekan P3K mungkin ya yang sudah diangkat, ini bisa diangkat otomatis menjadi PNS. Nah, namun sebelum itu angkat dulu honorer menjadi P3K. Nah, ini ya, mudah-mudahan roadmap peta jalan aparatur sipil negara ini menjadi semakin baik di kemudian hari. Pendaftaran P3K 2024 seluruh honorer K2 dikumpulkan. Nah, ini di daerah mana? Ya, ini di daerah Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang merupakan salah satu instansi yang membuka pendaftaran P3K 2024. Pemerintah Kota Tangerang sudah mendapatkan penetapan formasi yakni sebanyak 5.186 formasi. Cukup fantastis ya. PJ Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin mengatakan dari jumlah formasi tersebut terbanyak diperuntukkan bagi honorer K2. Jadi artinya di sini 5.186 ini ketika honorer K2 ada 1.000 atau 500, ini sudah pasti bakal diangkat semuanya. Alhamdulillah Kota Tangerang sudah mendapatkan alokasi formasi dengan jumlah yang sangat fantastis, 5.186, dan ini hanya Kota Tangerang yang mendapatkan alokasi terbanyak. Dan formasi ini akan kami peruntukkan terutama bagi tenaga K2 yang telah berkontribusi besar bagi kota ini. Sebanyak 5.186 formasi terdiri dari 2.510 guru, 1.019 tenaga kesehatan, dan juga 1.657 untuk tenaga teknis. Beliau mengatakan pemerintah Kota Tangerang berkomitmen akan memprioritaskan tenaga honorer K2 dalam seleksi P3K 2024, di mana untuk K2 sendiri ini masa pengabdiannya itu sangat lama ya teman-teman. Kalau kita lihat masa pengabdian K2 ini dari tahun 2005 ya sampai sekarang, ini sudah hampir 19 tahun lamanya ya. Kami mengumpulkan tenaga K2 yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Tangerang, ada 961 orang, dan beberapa di antaranya telah mengabdi selama lebih dari 20 tahun. Artinya 961 orang K2 ini otomatis akan diangkat menjadi ASN P3K, dan kami akan memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang layak dalam seleksi P3K 2024 ini. Dia juga mengingatkan agar tidak ada peserta seleksi yang tergiur oleh oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan. Dan saya tegaskan, tes ini tidak dipungut biaya apapun. Tidak perlu kasakusuk kesana kemari mencari dukungan. Jangan tergiur oleh oknum. Dan jika ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi ini, laporkan kepada panitia dan langsung ataupun langsung kepada polisi jika sudah mengeluarkan uang. Proses ini akan berjalan dengan transparan, jujur, dan tidak ada transaksional apapun. Sekda Kota Tangerang menambahkan pemerintah kota akan memprioritaskan honorer K2 dalam pelaksanaan P3K ini, dan tentunya ini untuk K2 ini termasuk ke dalam P2 ya. Dan ada mungkin P1 ya yang nantinya akan lebih diprioritaskan kembali, dan juga untuk P3 untuk jenis jabatan guru dan juga kategori P ya di berbagai jenis honorer, yang tentunya ini bakal dituntaskan di pemerintah Kota Tangerang ini. Dan mudah-mudahan semua ini bisa menjadi tenaga ASN di Kota Tangerang, dan penyeleksiannya tidak dipungut biaya apapun, semuanya gratis. Jadi jangan sampai tergiur dengan oknum yang mencoba menawarkan berbagai kemudahan agar lolos seleksi. Tentu oknum-oknum tersebut itu tidak benar adanya ya teman-teman, karena untuk seleksi P3K 2024 ini memakai sistem CAT yang tentunya ini bagi rekan-rekan honorer yang pemdanya mengusulkan atau sudah ditetapkan formasinya terbesar, ini sudah barang tentu bakal diangkat menjadi ASN P3K. Jadi tidak usah ragu lagi. Kita coba menghitung berapa sih jumlah formasi yang berada di daerah, dan juga berapa jumlah honorer
yang berada di daerah tersebut. Itu sudah pasti ada datanya. Rekan-rekan silakan berkomunikasi dan berkoordinasi ya dengan dinas atau instansi tempatnya, BKVSDM, BKD, ataupun juga kalau guru mungkin dinas pendidikan ataupun juga dinas kesehatan, seperti itu. Nah, ini informasi yang kedua. Kemenpan RB menyebut bahwa P3K itu bisa diangkat langsung menjadi PNS, dan ini diungkapkan ataupun juga dikatakan oleh Kemenpan RB ya, yang memberikan peluang besar kepada P3K yang ingin meningkatkan statusnya menjadi PNS. Namun P3K jangan salah kaprah, karena ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi tentunya. P3K bisa diangkat PNS tetapi tidak otomatis. Semuanya harus melalui prosedur sebagaimana dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Dia menyebutkan seorang P3K yang ingin menjadi PNS harus mengikuti seleksi CPNS tentunya ya. Pendaftaran CPNS sudah dibuka pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 10 September. Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional menyediakan formasi CPNS sebanyak 250.407 bagi 69 instansi dan 478 instansi daerah. Tentunya rekan-rekan yang P3K ingin mendaftar untuk menjadi PNS ini bisa saja ya. Syaratnya P3K sudah bekerja minimal 1 tahun dan diizinkan oleh pejabat pembina kepegawaian, diizinkan oleh bupatinya, diizinkan oleh gubernurnya, diizinkan oleh wali kotanya. Untuk izin wajib diperoleh seorang P3K, jadi harus melalui izin dulu. Jika tidak izin, maka yang bersangkutan tidak bisa mengikuti seleksi CPNS. Dan syarat lainnya adalah harus berusia di bawah 35 tahun, mengikuti seleksi kompetensi dan juga kompetensi bidang. Beliau menegaskan tidak ada pengangkatan langsung menjadi P3K dan semua harus melalui prosedur tes. Dan itu masuk ke dalam CAT ya, CAT miliknya BKN. Bagi yang sudah bekerja 1 tahun bisa mendapatkan CPNS, dan apabila ada formasinya, jabatannya, mereka tidak harus berhenti dari P3K. Tapi kalau tidak diterima, dia bisa kembali menjadi P3K lagi. Jadi ini cukup aman ya bagi rekan-rekan P3K yang masa pengabdiannya sudah 2 atau sudah sampai 3 tahun atau sudah 4 tahun. Ini bisa untuk mendaftar CPNS asal ya tadi ya, masih 35 tahun ke bawah dan juga mendapatkan izin dari atasan ya, dari PPK-nya, pejabat pembina kepegawaian. Yang dan tentunya itu harus melalui seleksi kompetensi dasar dan juga seleksi kompetensi bidang. Tidak ada afirmasi di sini ya. Jadi sama seperti pelamar umum. Nah, ketika nanti tidak lolos, maka itu bisa menjadi P3K kembali. Dan ini langsung diungkapkan oleh Pak Abbas Subagia ya, sebagai PLT Deputi Sistem Informasi dari Kemenpan RB. Nah, dari kesimpulan bersama Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB di beberapa hari yang lalu ya, sebagaimana yang kita ketahui di hari kemarin itu ada rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di kantor Kemenpan RB. Di antaranya yang pertama, penyelesaian tenaga non ASN yang tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan. Komisi 2 DPR RI dan juga pemerintah sepakat agar tenaga non ASN atau tenaga honorer yang terdaftar namun tidak terdapat dalam usulan formasi pada seleksi P3K diangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini jelas ya, jadi semuanya diangkat menjadi P3K paruh waktu, ini otomatis ya. Jadi kalau di Permenpan RB itu ada dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K. Nah, kalau misalkan ini dipertimbangkan, ini menjadi masalah besar lagi bagi rekan-rekan honorer yang nantinya tidak mendapatkan kesempatan karena minimnya formasi. Nah, dalam hal ini Komisi 2 DPR RI memastikan ya, dan juga itu sudah sepakat dengan pemerintah, maka yang tidak terdapat dalam usulan formasi ya, misalkan formasinya itu hanya minim hanya ada 30, honornya ada 300 atau 3000 misalkan ya, maka sisanya itu diangkat menjadi P3K paruh waktu, yang tentunya itu bakal diatur dalam PP manajemen ASN. Nah, untuk jadwal pendaftaran dan juga tahapan seleksi P3K tahun 2024 itu jelas ya, dimulai sejak tanggal 26 September sampai dengan 31 Desember 2024. Mudah-mudahan ini tidak molor lagi ya, yang tentunya kita harus kawal semua honorer agar pada saatnya nanti tanggal 26 September ini dibuka untuk seleksi P3K 2024 dan terkhusus seleksi P3K untuk honorer, jadi tidak ada untuk fresh graduate ataupun juga pelamar umum. Dan itu diungkapkan oleh ketua rapat yaitu Pak Junimat Girsang, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan teman-teman
apa berkolaborasi dan juga ber saling menyapa komentar ya di kolom komentar. Dan admin juga tentu berharap ya kepada rekan-rekan honorer atau tenaga ASN untuk dapat diangkat semuanya menjadi ASN. Langkah itu P3K paruh waktu ataupun juga P3K penuh waktu ataupun bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.